Yogyakarta menghadirkan kebun binatang baru yang cocok untuk dikunjungi bersama anak-anak. Namanya yakni Suraloka Zoo. Pasalnya wisata baru ini menawarkan sesuatu yang berbeda dengan kebun binatang pada umumnya. Dikutip dari tribuntravel.com, tak hanya menghadirkan satwa-satwa menarik, namun di Suraloka Zoo juga menyediakan berbagai wahana dan permainan yang seru untuk dicoba. Selain itu, Suraloka Zoo juga dilengkapi area seperti taman dengan berbagai spot foto di sejumlah sudutnya. Bahkan saat berada di tempat ini, traveler bisa berinteraksi langsung dengan satwa jinak yang menggemaskan. Seperti ayam badut, merak jantan, rusa totol, kambing ceko, kelinci rek, merpati kipas, dan masih banyak lagi. Hewan-hewan tersebut ditempatkan di area masing-masing yang juga dikonsep secara bagus dan rapi. Menariknya lagi, Suraloka Zoo menyediakan taman bermain seperti wall climbing, jaring laba-laba, hingga perosotan. Ada pula wahana flying fox dengan lintasan yang cukup panjang untuk menguji adrenalin traveler. Setelah lelah berkeliling, traveler juga bisa mencoba restoran Suraloka Zoo yang menyajikan berbagai makanan lezat. Mulai dari snack, makanan, hingga minuman semua ada di tempat ini. Untuk masuk wisata ini, traveler hanya dibanderol dengan harga Rp30.000 saja. Lokasi Suraloka Zoo berada di Jalan Boyong nomor 97 Kaliurang Hanggo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Suraloka Zoo buka dari Senin hingga Minggu pukul 9 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!